Sebentar tadi, pasangan pelakon Intan Nadiana dan suami sah bernikah dengan sekali lafaz. Pelakon lelaki itu berkata, majlis diawalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Alhamdulillah, syukur majlis sudah selesai. Paling penting adalah nikah. Ia diawalkan disebabkan PKP. Kebetulan pihak Jawi juga setuju dengan detik ini. Jadi kami putuskan untuk terus bernikah. Majlis berlangsung mengikut SOP. Kami sama saja seperti individu lain. Cuma pihak Jawi benarkan kami hadir bersama 7 individu lagi daripada kedua belah pihak, katanya. Berkongsi mengenai perasaannya, beliau berkata bermula sudah tanggungjawabnya sebagai suami. Sebelum akad nikah, rasa seperti tak ada apa-apa. Ketika nak lafaz terasa gementarnya. Tapi selepas selesai memang terus lega. Dalam masa sama, ada satu perasaan yang mana bermula sudah tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Selepas ini saya sudah hidup berdua. Ini adalah langkah untuk ke alam perkahwinan dan sebagai suami, katanya. Seketika itu, Intan tidak menjangka majlis pernikahan berlangsung dalam keadaan cepat. Disebabkan keadaan semasa yang tak menentu, agak susah nak buat planning. Jadi jalan terbaik adalah dahulukan majlis nikah kerana ini yang penting. Apabila juru nikah sebut sudah sah, saya terasa seperti sudah selesaikah? Cepat betul rasanya. Selama ini saya berfikir ia ambil masa yang lama. Alhamdulillah ia lancar dan dipermudahkan, katanya. Mengenai majlis resepsi, Intan berkata semua itu bergantung kepada SOP ditetapkan. Buat masa ini semuanya kena tangguh. Apapun tunggu semuanya selesai dulu, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.